Ya, itu dia tadi saudara momen-momen terbaik fenomena gerhana matahari baik di Palembang, Jakarta, Bandung, Palu. Kemudian ke Palu, serta Maluku Utara Ternate. Ya, tapi sudah saatnya Reza dan sudah saudara kami undur diri. Terima kasih sudah melewatkan momen fenomena gerhana matahari total 2016 bersama Liputan 6 SCTV. Saatnya tim redaksi undur diri, saya Retno Pinasti. Ya, dan saya Reza Ramadan. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam SCTV. Gerhana matahari total 2016. Kita baru saja melihat kecantikan yang luar biasa dari gerhana matahari total. Betul sekali. Lokasi di Indonesia ya? Iya, ada 11 provinsi di Indonesia yang dapat melihat gerhana matahari secara parsial ya Pak Cecep ya. Totalnya 12 provinsi. Oke, secara total. Oke, nah berarti 12 termasuk di Jakarta ya salah satunya. Oke, okay. Iya. Nah saat ini tadi saya sempat melihat sudah ada corona, katanya sudah terlihat ya. Itu di mana Pak bisa terlihat coronanya? Di Palu. Wah luar biasa sekali. Itu Poso. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Sekarang Poso. Baik. Nah, itu dia corona. Diamond ring itu ya. Coronanya sudah terlihat. Ini diamond ring yang tadi cincin berlian ya. Luar biasa. Jadi bayangkan. Ya, itu diamond ring atau cincin berliannya tampak jelas begitu ya. Kita lihat sekitarnya itu ada namanya kromosfer, kemudian sedikit korona, tapi bagian yang terang itulah itu yang luar biasa. Indah sekali, indah sekali. Indah sekali, Pak. Baik. Ini dan memang ini sudah melewati fase diamond ring ya, Pak ya. Indonesia tampaknya kembali mendunia, pemirsa. Betul. Sahabat liputan6.com karena memang banyak sekali situs yang menayangkan secara live bagaimana proses detik demi detik gerhana matahari total ini begitu Pak ya. Betul, ini betul. Pendapat Bapak sebagai warga Indonesia sendiri seperti apa sih Pak ini? Wajib kita syukuri. Itu yang pertama, wajib kita syukuri.